Wah, ini 7 versus 1 ya. Kita lihat Karina kita kuat nggak nih guys. Kalau menang si GG ini. Halo guys, welcome back to my Catur Ajaib Gameplay ya guys ya. Yuda Alfi di sini, yang pastinya masih di hari-hari Magic Chess guys. Jadi di gameplay kali ini ya guys ya, kita bakal main satu combo yang bakal pastinya bisa untuk counter-counter tas lagi ya guys ya. Di sini ada Martis, Argus sama Alu nih guys. Jadi sepertinya kita bisa setup ke arah Astro lagi ya. Kita bisa setup ke arah Astro lagi nih guys. Oke, gua telan di sini hero harga gold 1 ya. Jadi yang keluar si Martis ini ya guys ya. Oh iya, ini commandernya gua masih pakai Tar skill 2 ya guys ya. Jadi ini bagus juga nih guys untuk membuat hyper kita cepat jadi ya. Ada purify. Oke, kita taruh ke Martis. Yang keluar Martis ya. Oke, di sini gold gua posisinya ada di 8 gold ya guys ya. Ada di 8 gold. Sebenarnya kita bisa sih nabung di sini ya guys ya. Kita buang si Argus ya. Oke. Pokoknya kita nabung dulu deh ya guys ya. Sampai keluar hero-hero astronya ini ya. Oke, kita awal-awal kalah nggak masalah ya guys ya. Di sini kondisinya player Tars 3 ya guys ya. Ada 4 player yang pakai Tars 3 ya. Jadi kita coba lihat dulu nih dia mau pakai hero-heronya apa aja ya. Oke. Nggak ada ya hero-nya ya guys ya. Hero astronya nggak ada nih guys. Oke lah, kita tunggu dulu sampai keluar lah. Yang penting interest masih aman di 2 interest. Kita ngalah dulu nggak masalah ya guys ya. Nah, ini Tars 3 lagi nih guys. Kayaknya ini kita bisa baca ke Guardian ya. Ke arah Guardian Venom ya. Entah bisa ke Guardian Archer juga dia. Oke. Di sini ada Akai ya guys ya. Jadi kita bisa ambil Akai untuk kita makan nih guys. Oke. Tapi nanti dulu nih. Kondisi gold gua 24, kita bisa up level deh ya. Kita up level, kita makan si Akainya. Jadi yang keluar Martis. Pokoknya kita fokus ke Martisnya dulu nih guys. Untuk skill Tars 2 nya ya. Oke. Jadi pokoknya kita interest aja, main di interest ya guys ya. Siapa tahu kita bisa first pick juga. Oke, ini main Tars, dia ngalah ya. Posisi darah di 80, sama dia ya. Pokoknya kita lihat dulu siapa yang first pick di Fatbox ya guys ya. Kalau ada kristalnya assassin ya guys ya, kita bisa buat Astro assassin ya. Yang pastinya lebih ke Karina hypernya ya. Oke, tapi kita lihat dulu dari itemnya ya. Oke, nggak ada. Ada dominan ice ya guys ya. Oke. Dominan Ice ya. Jadi kalaupun kita lebih fokusnya ke Weapon Master sama Astro, kita buat hypernya si Martis, kita bisa buat Dominan Ice ini untuk Martis ya guys. Bagus juga guys. Jadi auto nyocol terus dia ya. Oke, ada Argus. Gua ambil dulu. Ada Martis lagi. Oke.
Oke, di root ini sementara ya, untuk ngaktifin abyssnya guys. Oke, jadi pokoknya kita tahan dulu di 4 interest pokoknya ya, jangan ngerusak interest ya guys ya, karena di sini kita kalah juga nggak masalah ya guys ya. Jadi kita targetin aja lah pokoknya sampai ketemu hero-heronya, baru kita gas. Kalau bisa sih ya, si Martis ini cepet-cepet jadi ya guys ya, cepet-cepet jadi bintang 3 itu untuk antisipasi ya, biar nggak banyak-banyak lost streak ya guys ya. Oke, yang penting nggak terlalu banyak kena damage nggak masalah guys, kena cuman 8 damage nya ya. Oke, ada Martis, jangan lupa ya guys ya, ada Martis. Oke, kita amanin Lunok dulu juga untuk ngaktifin aja si Astronya nih. Oke, jadi next round kita bisa makan lagi hero yang harga 1 gold ya guys ya. Ada Martis lagi, jadi auto aktif nih guys. Setelah creep run ya, Martis gua otomatis udah bintang 3 nih guys. Oke, kita kayak gini dulu ya. Kira-kira menang gak ini guys? Kayaknya ya kalah lagi lah ya. Yang penting nggak terlalu banyak kena damage nggak masalah sih guys. Oke, kena berapa? 12. Oke ya. Oke, ada Argus, Hellcat juga kita udah nemu ya. Hellcat udah nemu, Argus. Ada Franco lagi, boleh kita ambil hero harga 1 gold ya. Jadi next round si Martis kita udah jadi bintang 3 ya guys ya. Hellcat buang dulu ya, takutnya yang keluar ya Hellcat ya. Jangan sampai ada hero harga yang sama dengan Martis pokoknya ya guys ya. Oke, semoga di sini dapat clone ya guys ya. Ada immortal. Oke, kita juga dapat slot ya guys ya. Slot clone ya. Martis keluar auto bintang 3 pagi-pagi ya guys ya. Bagus nih. Kita ambil Lunok juga, Hellcat up level. Ada Karina ya, ada Karina nih guys. Jadi kita mulai fokus ke Karina deh ya. Si Lunok ini bisa nih kita buang nih. Lunok buang dulu, kita fokus ke Karina. Oke, jadi untuk antisipasi guys, kalau nggak bisa ke 6 weapon master 6 Astro, kita buat maksimalin assassinnya ya. Jadi 6 Astro 4 assassin itu udah cukup GG guys. Kita ambil combo yang paling simpelnya dulu ya guys ya, jangan terlalu ambisi ke 6-6 ya. Oke, nice. Sementara hypernya di Martis dulu guys, kita nunggu sampai Karinanya jadi ya. Seenggaknya dapet, dia udah jadi bintang 2, itu boleh kita kasih item ya. Oke, nice. Di sini kondisinya kita belum ada yang dapat blessing ya guys ya. Jadi kita bisa coba peruntungan nih guys. Oke, di sini Karina gua udah ada 2 dan gua punya clone 1 ya. Jadi kita bisa langsung klon si Karinanya, siapa tahu ada blessing. Ah, nggak ada ya guys ya. Ya kalau kayak gitu kita cari-cari hoki blessingan aja ya guys ya, karena kondisinya udah level segini dan belum ada satupun blessing kita dapat ya.
Oke. Kita kalau untuk win streak ya guys ya, kalau udah martisnya kayak gitu sih cukup mudah untuk win streak guys. Kita amanin dulu badang. Blessing assassin ya guys ya hellcatnya. Oke, cakep sih ini. Jadi kita bisa maksimalin assassinnya juga guys. Kita bisa maksimalin assassinnya juga ya. 6 astro, 6 assassin itu udah pasti guys. Oke, jadi kita progres ke Karinanya dulu ya. Yang penting di line up kita nggak ada hero harga 3 gold ya guys ya, biar nggak ngaco-ngaco kita keluarnya. Oke, ini banyak banget nih guys yang main tas 3 nih guys. Waduh, kacau sih, ada yang main Freya Franco ya, Freya Franco, Link, Tamus. Ini si Link, Link sama si ini ya, Jilong ya. Tapi kita coba lihat ya guys ya, di sini ada main Tars 3 pakai Franco sama Freya ya. Karena menurut gua itu udah jadi langganan ya guys ya. Kalian juga pasti udah sering lah ketemu main Tars 3 pakainya hero-hero itu ya. Rora, Franco sama Freya, tiga hero itu doang ya guys ya. Yang pastinya di late game itu haram banget sih. Jadi kita coba ya bantai-bantai dulu ya. Kalau bisa kita coba bantai-bantai nih guys. Jadi semoga dapat item-itemnya juga bagus ya. Ini sih ada dua pilihan guys. Kita bisa buat hyper si Martisnya kalau jadi 6 WM-nya juga ya. Dan pilihan keduanya untuk ke Karina ya guys ya, yang pastinya ya guys ya. Kita bisa juga buat hyper Karina lagi nih. Oke, ada Karina lagi ya. Sementara gini dulu line up-nya ya guys ya. Semoga dari Jilong, si Argus ini ada blessing-blessing WM nyasar ya guys ya. Bagus nih kalau jadi 6 astro 6 WM nih guys. Pokoknya kita ke paling simpelnya dulu aja nih. 6 WM 3 astro itu juga bagus untuk hyperin si Martis ya. Oke, ini Guardian Assassin Archer ya guys ya. Dan ada Kadia-nya juga nih guys. Oke, Martis cocok, waktu sebentar lagi habis. Kalau overtime sih pasti menang ya guys ya. Cocok. Kondisi-kondisi overtime itu Martis, Karina tuh GG guys. Jadi yang tadinya kita kedesek, kita bisa balikin lagi ya kondisinya. Esme tuh. Kalau Esme sih kalau udah mulai-mulai overtime tuh damage-nya makin gila ya guys, 100% mungkin damage-nya ya. Oke. Di sini pokoknya gua maksimalin 4 assassin-nya dulu ya guys ya. Nah, ini main Tars 3 dia tapi ke arah Guardian Venom ya. Minta dia mau main Guardian ini Nature Spirit juga. Oke, nice. Karina nggak bergerak sama sekali di tempatnya ya. Tapi bisa cicil-cicil dari damage-nya juga, guys. Oke, kondisinya masih menang. Kita buang badan, interest aman di 4 interest ya, guys ya. Argus nggak ada blessing. Oke, jadi kita makan si Gusion. Oke, tahan dulu 4 asasinya nih ya. Kita tahan dulu ya guys ya. Pokoknya kalau skillnya lagi dipakai ya, diusahakan di line up kita nggak ada hero harga yang sama dengan Karina.
Di sini kalau ada kristal assassin ya guys ya, gua nggak nolak ya. Oke, nggak ada ya. Ada blade armor. Pastinya blade armor dan mirror aja ya. Blade armor bisa gua kasih ke bentar-bentar. Harina keluar, blessing assassin guys. Jadi gua udah nggak perlu lagi nyari satu hero assassin ya guys ya. 4 assassin udah maksimal nih guys. Jadi gua pasang item-item defense semua ya, armor semua nih guys. Ada blade armor, immortal sama dominant ice ya. Kita bisa lihat nanti guys. Sampai Karinanya jadi bintang 3 seharam apa ya di Karina make item-item seperti ini ya guys ya. Oke. Ini udah GG sih guys Karinanya guys. Pastinya susah mati nih guys Karina gua nih guys. Itemnya udah haram banget sih. Superhero nggak ngefek ya guys ya. Karena kita bisa ulti terus dari efek the dominant ice ya. Oke. Cilong. Sayang sekali nggak ada blessingnya ya guys ya. Oke, kayak gini dulu. Sambil kita cari Tamus ya guys ya. Di sini kondisinya udah level 8, jadi mungkin bisa keluar di level 9 ya Tamus ya. Oke aja kalau misalkan keluar di level 8 nih Tamus nih. Oke, ini yang berapi-api main Tars 3 dengan gunakan hero-nya si Tamus sama si Link ya guys ya. Kita bisa lihat guys. Kita bisa lihat ya guys ya. Karina dengan item-item armor haramnya ya. Oke. Darah naik terus, auto ulti terus ya guys ya. Jadi belum cukup kuat Tars 3 yang make Tamus sama Link ya guys ya. Belum cukup kuat untuk bantai Karina dengan item yang seperti ini nih guys. Oke, gua makan hero bintang 3 lagi. Oke. Jilong ini untuk sementara aja ya guys ya, sampai gua ketemu si Tamusnya ini guys, baru kita ganti si Jilongnya ini ya. Begitu juga Franco ya guys ya. Nanti kita maksimalkan astronya. Oke, Karina kita di gengbeng guys. Karina kita di gengbeng nih guys. Aduh. Wah, ini sih kalau menang GG guys. Kalau menang GG ya guys ya. Wah. Freya bintang 3 banyak banget plus Tamus ya. Wah wah wah, hidup lagi dong. Wah wah wah, masih kalah ya guys ya. Aduh, kalau menang si GG itu guys. Ya, mungkin bisa lah guys ya kalau Karina kita udah jadi nih guys. Oke. Slot nggak dapet ya kita ya. Ada, wah, Demon Hunter juga diambil ya. Oke, kita ambil Tamus aja ya guys ya. Karena item anti magic udah nggak perlu ya guys ya, karena nggak ada yang main magic juga. Ada Badang. Oke, ada Odette ya. Semua hero astronya gua udah nemu nih guys. Jadi bisa nih kita langsung maksimalkan astronya ya. Kita pelan-pelan dulu. Oke, langsung kita aktifin
slot 1. Waduh, udah enggak sempet, guys. Oke, next round aja ya. Kita lihat yang penting maksimal ya si Karinanya ya. Oke, Tars 3 yang pakai Guardian, guys. Sama Natur ya ini ya. Karina enggak bergerak dari tempatnya. Kita lihat cabik-cabik terus. Itemnya item haram, armor semua nih, guys. Ini sih udah anti mati sih menurut gua ya. Wah, wah. Dicicil terus sama Karinanya ya. Nice. Jadi kalian juga bisa coba ya, guys ya. Karina bintang 3 dengan item-item armor semua nih. Jadi super kuat banget nih, guys. Belum jadi 6 astronya aja udah kayak gini ya, apalagi kita maksimalin astronya nih. Oke, 6 astro aktif ya, guys ya. Posisi kayak gini dulu deh. Nanti dulu aja deh ya. Tamus kita tahan dulu nih, guys. Jadi biar lebih maksimal aja ya. Percuma kalau Tamus bintang 1 masuk juga pasti langsung mati dia, guys. Nah, ini lawan Link X Jilong ya. Kita coba lihat bisa nggak kita bantai nih. Oke, Karina auto cabik-cabik terus ya. Link loncat, damage-nya nggak begitu berasa ya, guys ya. Oke, nice. Waduh, digengbeng lagi kita, guys. Nice. Oke, Karina masih bertahan. Kita lihat darahnya ya, guys ya. Wow, naik terus darahnya, penuh lagi dong. Wah, wah, menang ini mah dah. Waduh, wah, kacau ini. Haram banget Karina. Nah, guys, waduh. Aduh, bisa menang loh, guys. Bagi damage ya, overtime. Dia damage, dia darahnya udah segitu ya, auto kalah ya, guys ya. Di sini kondisinya skill Tars 2 Go udah bisa digunakan ya, guys ya. Kondisinya skill Tars 2 Go udah bisa digunakan, jadi nanti dulu nih. Masalahnya gold gua juga bisa kita amankan 2 interest ya. Wah, ada clone ya. Ada Husklaw. Oke. Link kita ambil untuk kita makan ya, guys ya. Kita makan Link, auto yang keluar si Tamus. Oke, kita roll dulu. Kita roll dulu. Oke, Jilong udah gak perlu, Lunok. Oke ya. Gini aja nih, guys. Jadi auto Tamus juga bintang 2 nanti next round ya. Oke, ini Franco Freya ya, guys ya. Kita lihat darah putih semua dong. Wah, ini 7 versus 1 ya. Kita lihat Karina kita kuat nggak nih, guys. Waduh, 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 wah. Kalau menang si GG ini asli ini, guys. Wah, bercanda ini Karina. Waduh, waduh. 7 orang dong. Digengbeng sama 7 orang, guys. Hidup lagi ada immortal. Wah. Lihat darahnya, guys. Wah, anjing. GG banget Karina gua, cok. Wah. Menang. Bagi damage lagi. Aduh, kacau sih ini. Kacau sih ini, guys. Karina ya pembantai Tars 3 banget nih, guys. Emang GG banget dah. Waduh. Kita langsung clone aja deh ya. Wah, blessingnya Abyss, guys. Jadi 4 Abyss juga aktif nih ya, guys ya. Wah, udah sih ini simple tapi GG, guys ya. Simple tapi GG nih kombonya, guys. Tamus Link ya. Kita lihat lagi, guys. Kita bantai-bantai lagi ya, guys ya. Hilang langsung dong.
Tamus bintang 3. Oke, Link loncat-loncat ya. Damage-nya nggak begitu berasa sama Karina. Loncat lagi, nggak kerasa lagi. Loncat lagi. Oke, nggak ngefek ya. Masih menang, guys. Gimana ini, guys? Tars 3 ini, guys. Udah pakai Freya Franco. Link, Tamus bintang 3 banyak. Aduh, masih kalah dong sama Karina ya. Wah. Kita coba lihat ya guys ya. Ini sih kayaknya last round ya guys ya. Ini sih last round guys. Oke, let's go. Karina, kita babi buta lagi. Bantai-bantai lagi Tamus. Hilang satu. Hilang lagi dua. Link loncat-loncat enggak ngefek. Damage-nya enggak berasa ya. Lihat item dari Karinanya, bos. Wah. Aduh, udah enggak ulti ya. Kalau enggak ulti Link bisa apa dong? Aduh guys, gimana nih guys Karina guys, haramnya kebangetan dong kalau kayak gini mah. Padahal combo simple loh guys, 6 Astro, 4 Assassin, 4 Abyss ya. Mungkin ini dari efek item dari Karinanya ya. Ada Immortal, ada Dominant Ice dan Blade Armor ya. Itu menurut gua cocok banget untuk kalian pakai lawan Tars 3 yang menggunakan Franco Freya gitu ya. Franco Freya dan Tamus juga bisa ya guys ya. Jadi dari Dominant Ice itu ngebuat Karina ulti terus ya. Dan Immortal itu bisa buat Karina, ya udah tahu semua, bisa hidup lagi. Dan Blade Armornya itu ngebalikin damage dari para Tars 3 yang menggunakan hero-hero haram ini ya. Hero-hero legend nih rata-rata nih guys. Damage kalah jauh, 176 kalah sama damage 118. Oke, jadi video gua kali ini gitu aja ya guys ya. Makasih yang udah nonton videonya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke sosial media kalian. Yuda Alfi di sini. See you next video. Cabut dulu guys. Ciao.